Bagi meningkatkan teknik pengajaran yang mendorong minat pelajar di dalam aliran sains atau STEM, Kementerian Pengajian Tinggi menyarankan pihak universiti menjalin kerjasama bagi melaksanakan program dengan pihak sekolah. Menterinya Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, program tersebut merupakan salah satu usaha membantu pelajar mengenal pasti bidang yang patut diceburi, seterusnya memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan pada masa akan datang. Saya telah minta UMSI untuk mempelopori, gabungkan semua universiti yang memang ada kepakaran dalam soal ini untuk turun ke lapangan, menggalakkan dan anak-anak pelajar-pelajar untuk minat STEM dan mungkin berkongsi dengan pendidik bagaimana cara dan pendekatan untuk mengajar STEM dengan lebih menarik. Menurutnya, aliran STEM penting bagi memastikan hasrat menjadikan ekonomi negara berasaskan inovasi dapat dicapai. Datuk Seri Mohamed Khalid sebelum itu merasmikan program UPSI Smart Home Schooling at Johor di Sekolah Menengah Kebangsaan Jaafar Albar, Kota Tinggi. Ia bertujuan meningkatkan kualiti pelajar calon SPM 2023 dalam 5 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah.